أدهى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Maksudnya, bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya, dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada di dalam keadaan sesat di dunia, dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka. Semasa mereka diseret di dalam neraka dengan tertiarap, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah kamu akan bakaran api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Dalam hal kami dalam melaksanakan apa yang kami kehendaki, hanyalah satu cara sahaja, cepat jadinya seperti sekelip mata. Dan demi sesungguhnya kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran? Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis di dalam kitab suratan amal, dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai, di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya. Setelah dinyatakan dalam ayat yang terdahulu bahawa orang-orang kafir musyrikin yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima kekalahan, ayat ini diturunkan di Mekah, kekalahan di dunia, dan mereka dikalahkan dalam peperangan Badar pada tahun yang kedua Hijrah, pagi Jumaat di bulan Ramadhan, 17 bulan Ramadhan. Berlakunya peperangan Badar, walaupun jumlah mereka 1,000 bala tentera dan tentera Islam hanya 313 orang sahaja. Di saat Abu Jahal menunjukkan kesombongannya dan kemegahannya, merasakan bahawa dia boleh mengalahkan Rasulullah SAW dan bala tentera dengan mudah, kerana tentera dia 1,000 lengkap dengan senjata, tentera Islam 313 orang tidak lengkap dengan senjata. Dan Abu Jahal menunjukkan kejahatannya menjadi amalan dalam peperangan zaman dulu. Sebelum berlakunya peperangan, maka berlawan dulu seorang sama seorang, penglima-penglima yang dikemukakan. Lalu Abu Jahal menampilkan 3 orang penglima Mekah dan mencabar orang Islam berlawan. Lalu tampil 3 orang di kalangan Ansar, di kalangan orang Madinah, untuk menentang pahlawan Mekah ini. Abu Jahal mengatakan, kami tak mau, kami mahu orang Mekah juga, nak sama-sama Mekah, tak mahu orang Madinah. Ini nak sama-sama Mekah, Mekah ni anak beranak dia, anak sama anak beranak. Lalu Nabi menugaskan bapa saudaranya Hamzah
dan menantunya Ali dan sepupunya Ubaidah supaya menentang penglima-penglima musyrikin. Di dalam perlawanan itu, penglima-penglima Islam berjaya mengalah dan membunuh penglima-penglima musyrikin. Cuma yang ketiga saja mendapat cedera, yang Islam juga cedera, dan Hamzah membunuh penglima musyrikin yang ketiga. Yang Islam cedera, Ubaidah cedera dalam peperangan ini. Maka berlakulah pertempuran yang sengit. Dengan pertolongan Allah, mereka dibinasakan. Abu Jahal dibunuh di dalam peperangan ini. Iblis melarikan diri sehingga terjun laut. Iblis ikut serta dalam peperangan ini dan lari sehingga terjun laut. Bukan sahaja mereka menerima kekalahan dalam peperangan Badar, bali sa'atu ma'iduhum wa sa'atu adha wa amar, bahkan di hari akhirat juga ada janji untuk mereka, iaitulah janji dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dalam api neraka. Bahkan seksa dalam neraka itu terlebih keras dan terlebih menyakitkan lagi. Disebut di dalam hadis, setelah bangkai-bangkai mereka, mayat-mayat mereka yang dibunuh di dalam peperangan Badar dicampak ke dalam telaga, Nabi SAW bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, waqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa, au kama qala. Adakah kamu dapati apa yang Tuhan kamu janji betul? Sesungguhnya kami dapati janji Tuhan adalah benar, kata Nabi. Sayyidina Umar kata, cakap apa ni orang mati? Kata Sayyidina Umar. Rasulullah kata, walaupun mereka berada di alam barzakh, mereka mendengar percakapan itu dan mereka tak boleh jawab. Dan di sana ada ayat-ayat yang mengatakan bahawa mereka dipukul oleh malaikat, dihentam oleh malaikat, diseksa di alam barzakh sebelum mereka menerima seksa pada hari akhirat. Dan seksa pada hari akhirat itu lebih lagi menyakitkan dan lebih lagi terseksa berseksa di atas dunia ini. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ud. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu di dalam kesesatan dan di dalam bakaran api neraka. Begitulah akibat yang akan menimpa orang-orang yang berdosa, terutamanya berdosa menentang Islam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimana bijak dia sekalipun, fi dhalalin, tetap dalam kesesatan. Walaupun mereka cerdik, mereka pandai, mereka bijak, mengaji tinggi, sijil berjala-jala, ijazah, banyak ijazahnya, tetapi kalau lawan Islam, fi dhalalin, dalam kesesatan. Tak usah mengaji tinggi lah, tak usah belajar tinggi lah, kalau lawan Islam, jawab dia sesat, fi dhalalin. Kalau orang tu walaupun tak mengaji macam mana, dia ikut Islam, maka dia selamat dalam petunjuk Allah Ta'ala. Di sini menunjukkan kita kena ikut petunjuk Allah Ta'ala. Orang yang berdosa, sama ada orang itu pemimpin ataupun pengikut, fi dhalalin, menyeleweng daripada yang benar, ikut jalan yang bohong, ikut jalan yang salah, wasu'ur, dan dibakar di dalam api neraka, akan diseksa pada hari kiamat kelak. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dhuqu massa saqar. Pada hari diseret mereka di dalam neraka, disembamkan muka-muka mereka dan dikatakan kepada mereka, rasalah kamu azab neraka yang membakar. Pada hari itu mereka dihina dengan sehina-hinanya. Walaupun hari ini mereka ada bala tentera, mereka ada pengawal peribadi, ada macam-macam unit kawalan yang jaga mereka,
pada hari kiamat tak ada dah. Tidak ada lagi pada hari kiamat akan diseret. Diheret oleh malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Diheret dalam keadaan disembamkan muka ke tanah api neraka. Muka sembam ke tanah, rasakanlah sakitnya. Dhuqu massa saqar, dikatakan kepada mereka, rasalah kamu akan sentuhan daripada saqar, yakni daripada api neraka. Setengah ulama mengatakan saqar ialah lapisan yang keenam daripada neraka. Setengah ulama mengatakan demikian. Sama ada yang pertama ke, yang ketujuh, yang keberapa pun, neraka lah. Tetap berada dalam keadaan seksa. Diseksa dengan cara yang hina. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, tiap-tiap sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Menunjukkan semua yang berlaku di dalam alam ini adalah dengan qadar takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia diberi akal untuk berikhtiar dan memilih. Di mana hukuman Allah berdasarkan kepada ikhtiar dan pilihan manusia. Bukan qadar sahaja. Orang yang gila, orang yang sakit, orang yang akal dia lemah, dimaaf oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maafkan. Menunjukkan bahawa hukuman pada hari kiamat kelak berdasarkan kepada taklif, tugas yang diberikan kepada manusia, bukan berdasarkan kepada qadar takdir. Qadar takdir ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala yang jangan kita persoalkan. Allah Ta'ala sangat adil, sangat bijaksana. Di sana ada orang-orang kafir yang berdalih dengan qadar. Mengapa dia jadi kafir? Takdir Allah Ta'ala. Mengapa dia jadi jahat? Takdir Allah Ta'ala. Mengapa dia begini? Allah Ta'ala jadikan dia begini dah. Disebut di dalam satu riwayat, apabila rombongan Kristian daripada Najran datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang setelah kabilah-kabilah Arab tak boleh lawan lagi Islam. Mereka merasakan mereka tak boleh lawan. Lalu pemimpin-pemimpin mereka membawa rombongan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak mereka masuk Islam. Mereka tak mau masuk Islam. Lalu berlaku perbahasan berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam dan Siti Maryam. Berlaku perbahasan. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah Imran, Ala Imran, menceritakan kejadian Nabi Isa AS. Mereka degil tak mau masuk Islam. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi ajak mereka bermubahalah. Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Mari kita bersama. Mu mari dengan anak binimu, kata Nabi. Aku dengan anak bini aku. Nabi bawa isteri-isteri dia, anak dia Fatimah, cucu dia Husain, Hasan dan Husain. Sila mari, mu bawa anak-anak kamu. Lepas tu kita bermubahalah. Mubahalah ni kita minta Allah Ta'ala menurunkan bala, laknat kepada siapa yang bohong di kalangan kita. Kalau aku bohong, laknat turun atas aku, anak-anak aku, bini aku. Kalau mu bohong, turun atasmu. Mereka kata nak balik mesyuarat dulu. Lalu mereka balik bermesyuarat sesama mereka. Setelah bermesyuarat, padri-padri mereka mengatakan, memang Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kita ikut dia ajak bermubahalah, habis bakal keturunan kita, habis tak ada seorang. Allah Ta'ala binasakan, akan turun laknat. Dan macam mana kita masuk Islam? Masuk Islam tak boleh juga, tak boleh juga masuk Islam.
Masuk Islam, habis pengaruh kita, habis tu, habis ni, susah hidup. Macam-macam lah soalan-soalannya. Akhirnya, mereka datang menyerah untuk berdamai. Mereka dibenarkan menjadi rakyat. Dan mereka berkata, al-amalu ilayna wal-ajalu biyadi ghayina. Amalan-amalan kita yang buat, ajal-ajal tu lain pada kita, itu qada takdir Allah Ta'ala. Apa yang berlaku, qada takdir Allah Ta'ala. Lalu mengikut riwayatnya, riwayat Abu Dzar, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap-tiap suatu kami jadikan dengan qadar. Lalu mereka berkata, ya Muhammad, yaktubu alayna dzam wa yu'adzibuna. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala perintah tulis dosa, benda dia mengazabkan kita pula. Allah Ta'ala yang mentakdirkan kita buat dosa, lepas tu Allah Ta'ala hukum kita pula. Macam mana? Jawab Nabi SAW, antum khusama'u lillah, antum khusama'u Allah yawmal qiyamah. Kamu nak baloh dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Allah, kata Nabi, kamu nak baloh dengan Tuhan pada hari kiamat. Memang Allah Ta'ala maha berkuasa. Semua perkara yang berlaku kepada manusia pada alam dunia dalam ilmu Allah Ta'ala, semua yang ada dalam ilmu Allah dicatat pada Lauh Mahfuz. Dan qadar takdir daripada Allah Ta'ala, mengikut qadar. Setengah kitab disebut qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Qadha kita dah belajar dulu, qadha dan qadar. Qadha ni ialah penentuan apa nak jadi, baik ataupun jahat. Qadar banyak mana, tahap mana baik dan jahat, itu qadar. Setengah ulama mengatakan qadar, pakai qadar berlaku, beriman berqadar dan takdir daripada Allah Ta'ala. Memang qadar daripada Allah Ta'ala, wajib kita beriman kepadanya. Satu-satu berukur iman. Kalau tak beriman, jadi salah. Golongan qadariyah mengatakan bahawa segala amalan kita, kuasa kita, tak ada kuasa Allah Ta'ala, kita je ikut pandai kita. Allah Ta'ala berkuasa, dia suruh kuasa ikut pandai kita. Tak ada lagi qadar. Maka golongan qadariyah menjadi sesat. Golongan Jabariyah pula mengatakan semua Allah Ta'ala berlaku. Kita buat jahat, Allah Ta'ala buat juga. Allah Ta'ala buat berlaku. Itu juga salah juga. Kesalahan yang dibuat dengan ikhtiar dan pilihan kita. Di mana hukuman Allah mengikut ikhtiar dan pilihan kita. Orang yang tak ada ikhtiar, tak ada pilihan, orang gila, orang tidur, malaikat tak tulis. Tak dikira pada hari kiamat kelak. Perkara ini terlalu halus, terlalu cermat, dan kita kena faham betul-betul. Kalau tidak, menjadi satu perkara yang salah. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Dan tidak ada urusan kami malaikan satu saja, laksana sekelip mata saja cepatnya. Urusan Allah Ta'ala cepat saja, laksana sekelip mata. Walaupun kita kira berjuta tahun, ribu juta tahun, berapa juta tahun, berapa ramai manusia, berapa bilion, triliun jumlah makhluk-makhluk Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala sekelip mata saja. Itu kekuasaan Allah Ta'ala yang kita tak boleh lawan. Allah Ta'ala ni bila berlaku kiamat, sekelip mata saja habis dibinasakan. Seluruh dunia dibinasakan dalam sekelip mata. Walaqad ahlakna asyya'akum fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah binasakan orang-orang kafir yang seperti kamu. Orang-orang kafir yang seperti kamu. Setengah ulama menafsirkan asyya'akum, pengikut-pengikut dan pembantu-pembantu orang kafir, dibinasakan bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Hak kafir macam kamu ni juga. Tuhan binasakan zaman dulu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Fir'aun dan kaum-kaum yang lain telah dibinasakan oleh Allah. Mereka itu pelanggar macam kamulah juga. Lawan Allah, lawan Rasul Allah, fahal min muddakir, adakah di sana orang yang nak mengambil pengajaran? Kalau ada orang nak ambil pengajaran, sila. Kalau tak mau ambil pengajaran, ikut pandamulah, kamu akan dihukum. Itu pilihan kamu. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan tiap-tiap sesuatu
mereka melakukan. Fizubur adalah merupakan perkara yang ditulis di dalam kitab-kitab yang merupakan ketetapan Allah, yakni dalam Lauh Mahfuz, berada dalam ilmu Allah. Maka Allah Ta'ala melapuhkan ilmunya dalam Quran supaya dibaca oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pengajaran kepada mereka. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan tiap-tiap yang besar dan kecil ditulis dengan catatan yang nyata dan jelas. Mustatar ni ditulis, dicatat. Semua perkara dicatat tepat, benar, sebagaimana yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Itulah cerita orang kafir yang patut menjadi pengajaran dan iktibar kepada kamu. Sesungguhnya Allah Taala menjanjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berbeza dengan orang kafir. Kalau orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, dihumbam dalam neraka, adapun mereka yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang takut bertuhannya, ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan Allah, fi jannatin wa nahar, mereka berada di dalam syurga-syurga. Syurga-syurga ialah kebun-kebun yang ada di dalamnya istana-istana dan mahligai-mahligai, yang ada di dalamnya buah-buahan yang banyak, wanahar, dan sungai, sungai-sungai daripada air biasa, sungai-sungai daripada air madu, sungai-sungai bersusu, dan sungai-sungai daripada arak, yang ni air-air buahan. Arak ni air buah-buahan, ada dalam syurga. Sungai-sungai macam-macam jenis sungai untuk dinikmati oleh ahli-ahli syurga. Fi maq'adi sidqin, pada tempat kedudukan yang benar, bukan bohong, ini benar. Pada tempat kedudukan yang benar, yang tidak ada lara, yang tidak ada bohong, yang tidak ada dosa. Semuanya benar belaka. Betul. Tak sehingga betul dan nikmatnya. Inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang memiliki pemerintahan yang sangat berkuasa. Tuhan mempunyai pemerintahan dan sangat berkuasa untuk menentukan apa saja di bawah kekuasaannya, di mana kuasanya tidak terhingga dan terhad, dan qada takdirnya adalah mengikut keputusannya yang tak boleh dihalang lagi. Wallahu a'lam.